What's up Mamang, balik lagi sama Bang Lu, Bang Alex. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi guys, Cafe Pochinki-nya guys ya, internet cafe restoran simulator guys. Jadi bikin warnet dan restoran di satu tempat yang sama teman-teman semua. Oke, kemarin kita lupa ngupload teman-teman semua, sorry banget ya guys ya. Gue lupa ngupload, tapi tenang aja, hari ini gue pasti ngupload guys ya kan. Langsung aja kita buka shopnya guys, dan sekarang uang kita ada 9.000 ya. Kalau di sini kita lihat utang kita, utang kita mana, bill bukan bill guys, mana sih bank ya. Utang kita tinggal 26 hari lagi guys, yang jumbo loan ya, satu harinya $500, udah itu guys. Oke, dan kemarin gue juga baca komentar-komentar kalian, ada automatic approval ya guys ya, harganya $850. Ini gue kalau tahu dari awal gue pasti beli guys, jadi sekarang gue baru tahu guys, kita beli ya. Jangkrik, nah udah otomatis guys, jadi udah otomatis diterima dan otomatis membayar teman-teman semua, jadi nggak pusing. Oke bang, warnetnya kayak apa sih sekarang bang? Ya warnet seperti ini guys ya, kita sekarang lagi fokus di apa namanya, di toko-toko lagi di ini guys, di buah-buahan di ininya supermarketnya ya guys ya. Dan ini warnet gua, belum kita apa-apain guys ya. By the way, ini grafisnya bisa dinaikin dikit sih, kayak gambarnya kayak jelek guys ya. Oke, grafiknya kita medium aja lah, jangan ekstrim bang, ekstrim nggak kuat kayaknya guys komputer saya guys. Medium aja ya, nah medium aja guys. Kuat gak ya, coba kita coba guys ya, kuat. Oke. Terus kemarin bang beli lampu, gelap banget. Oke, kita beli lampu guys, kita beli lampu ya, kita beli lampu dulu guys di Abai ya. Ini lampu, katanya lampu ngaruh guys, gua ngerasa nggak laru sih, tapi coba guys ya. Kita beli 5 lampu, langsung CO aja guys. Lampu ini doang, nggak ada lagi ya. Cuman itu doang guys, dekorasi bisa kita edit. Terus gua baca-baca komen juga bang, apa bikin apa namanya di chat-chat. Nah ini gue chat sekali nih guys ya, ini harganya cukup mahal guys ya, ternyata ngechat tuh cukup mahal di game ini ya, gue kira tuh murah ya kan. Jadi itu hari ini mungkin kalau duitnya gue akan pasang lampu guys, karena sedikit gelap. Ini gue pasang lampu satu nih ya, tapi gue nggak tahu ini nyala apa enggak guys ya, kayak nyala gitu kan. Oke, ini lampu coba kita pasang di ujung guys ya, mungkin baru kelihatan pas malam kali ya, mungkin ya tembok nggak bisa lah. Nah, guys, it needs to be di mana, facing the ground tadi, mana tadi guys, di atas doang kan. Coba ya per ini deh tuh, apa perlu dinyalain guys lampunya, kok gue ngerasa gelap banget ya lampunya guys ya, gue ngerasa gelap banget sih gitu kan. Oke tuh, sekarang warnet gue sudah berjalan dengan nyaman guys, kita pasangin lampu. Ini udah lampu yang paling mahal ya, udah nggak ada lagi guys lampunya guys ya. Oke, supermarket gue udah level 28 guys, tenang aja. Deketan nggak tuh, gue nggak tahu guys. Lanjut. Oke, hari ini harusnya internet cafe level gue bakalan lebih cepat guys, karena sudah auto ya. Kita copot dulu, gue nggak tahu guys ini ngaruh apa nggak sih guys. Kayak nggak ngaruh gitu loh, lampunya kayak nggak nyala guys. Dan lampu tuh mahal banget guys ya tadi ya, kita beli ya. Oke, seperti biasa bang, restock. Oke, langsung tahu yang mahal yang mana guys ya kan, karena ada barang-barang yang lama ya kan, biarin aja. Cek guys, ada yang kosong nggak, ada. Kalau bisa auto restock, ada gak guys caranya auto restock di sini guys? Ini mantep sih kalau bisa auto restock sih ya, keren sih, luar biasa guys kalau bisa auto. Harus tip fill in ya. Auto restocknya harus dipencet juga guys, tuh, kan? Harus dipencet juga. Ini stoknya masih 100, 50 penghabisan dulu deh. Penghabisan dulu guys. Gak bisa restock sama. Kita belum bisa. Nah ini malam nih guys, tuh gelap banget ya. Kenapa ya guys ya? Apa perlu dinyalain manual kah? Gue melewati sesuatu gak guys? Kok tetap gelap ya guys? Gak ada lampu ya? Gue udah pakai lampu tetap gelap ya? Apakah ada
Terus dinyalain manual, guys. Nah, gak ada sih teman-teman semua. Tuh. Di sini kah nyala lampunya? Oh iya. Oke. Baru tahu guys nyalain lampunya guys ya. Oke, kita bisa beli lampu lagi guys. Lumayan terang sini lampunya, coba kita kalau tarik. Oh, lumayan terang guys lampunya. Lumayan terang, lumayan terang ya. Lumayan terang, lumayan terang. Kayak dua ini bisa nih. Lumayan terang guys lampunya guys. Nah. Akhirnya teknologi lampu ditemukan ya guys ya, di episode ke berapa nih? Kelima apa keenam nih? Ditemukan guys teknologi lampu. Oke. Ah, kok ada yang gak nyala? Lihat dulu tah. Banget cuy. Nah, terang banget guys. Lampu gak perlu banyak-banyak ternyata guys. Terang kok, terang banget kok. Terangnya terang banget sih. Kita perlu berapa lagi ya? Kayaknya 3 lampu lagi guys. Kita CO yuk. Kita CO 3 lampu ya. Mana lampu lah. CO guys. Oke, 3 lampu sudah kita beli guys. Go. 3 lampu sudah kita beli. Dan buat teman-teman semua yang lagi nonton nih guys ya, ini kan game bentar lagi bakalan tamat nih guys ya. Mungkin beberapa episode lagi. Oh, lapar. Lapar guys, you will faint in 40 second. Wah, lupa guys. Lupa makan cuy. Dimakan buru-buru, dimakan. Eh, directly. Ah. Minum. Ah. Lupa makan guys. Udah. Ya. Wah. Untung ada notifikasinya kalau kita bakal pingsan dalam beberapa detik guys. Kita beli makan cuy. Oke. Profit hari ini 800, pengeluarannya 1500 guys. Yuk pasang lampu yuk. Ini guys biar terang guys. Ya, lampunya masih di on off lagi guys. Biar nyala gitu kan saklarnya. Ini gelap satu nih. Oke. Agak gelap satu ya. Baru pasang di ujung bisa nggak ya? Coba. Dulu kita pasang di ujung sini. Oh, terang guys. Oh, ini lampunya jauh banget guys. Lampunya jauh banget ini. Jauh banget. Cukup 2 aja guys tuh. Jauh banget. Penerangannya luar biasa jauh guys. Nah, nggak perlu kebanyakan kayak begini, nggak kebanyakan nih nggak. Guys, kebanyakan juga terlalu dekat nih ini. Nah. Oke. Kita on off lagi lampunya biar kelihatan terangnya, guys. Oh, terang kan? Sekarang kan enak, guys, ngeliatnya kan. Tersisa satu lampu. Nah, ini cari yang gelap lagi guys. Deketan soalnya ini. Oke. Pasang. Dah. Kita on off lagi guys lampunya. Oke ya. Kok lampu tiba-tiba gak terang ya? Tadi terang banget loh. Tadi terang banget tuh guys lampunya. Oh, sekarang tuh gak terang ya. Kayak mati lampu guys. Membayar bill kah? Bayar dulu kah? Tuh. Oh, udah pagi guys. Bukan udah malam, udah pagi. Tenang aja guys. Tuh. Restock lagi bang. Yang bisa kita restock. Oke. Pajak. Cat food. Jual aja guys. Oke. Oh. Yang bisa kita restock, kita restock ya kan. Udah habis satu nih. Itu banyak barang baru guys gitu loh, banyak barang baru gitu. Belum kita isi gitu. Barang baru belum kita isi. Kemarin gue baca di komentar katanya jual barang mahal aja bang. Iya, tapi barang lamanya itu tersisa banyak guys.
barang lama tersisa banyak gitu kan. Jualan keju dulu dah, kasih abok keju guys. Dah. Dah. Wah, buah aman ya. Buah-buahan aman ya guys ya. Aman guys. Bahan. Cari stok semua tah. Guys, di restocknya cuma yang atas doang ini, enggak bisa semua. Pada apa ada? Rencana gua hari ini sih pengen memperindah sih guys ya. Coba ngechat. Berapa duit sih ngechat? Furnis. Materialnya harus ganti ya tuh. Mahal guys. Sekitar 70 dolar ya. Tapi ngapain coba ngechat deh. Mending beli invest komputer dulu gak sih guys? Yuk, invest komputernya deh. Dadah. Kita sekarang udah boleh nginvest komputer guys ya. Masih mahal guys, itu kayaknya ngecet-ngecet terakhir deh. Kita invest komputer mahal aja ya. Coba ya di Aba ya. Kita kebuka belum komputer mahal? Belum guys, belum. Komputer mahal, masih di level 3. Karena gue emang masih level 3 guys ya dah. Kita invest di komputer yang bisa kita beli paling mahal aja. Oh guys, komputer lu mahal. Monitornya 1000 dolar tuh. Balik modalnya nggak tahu kapan. Berapa? Atau berapa nih guys? Satu komputer 4000 guys. Mahal kan? Kemudian balik modal ya. Coba gue mahalin lagi guys. Warnetnya ntar. Berarti gue naikin lagi. Sedikit harga guys. Sampai suitable ya. Nah. Naikin sedikit guys. Ah, yuk, datang barang kita pasang lagi komputernya teman-teman semua ya. Ini belum ada ruangan gaming komputer yang OP, bolte mantap sempurna, belum ada guys. Masih nyampur aja komputernya sih. Ya, masih nyampur aja. Udah komputer yang mantap gimana guys ya. Lempar dulu deh biar cepet. Deal. Bisa buat ngambil orang nih guys. Nyambit dengan komputer harga 4000 dolar guys. Sorry. Kan bisa ada duitnya guys. Ada tah. Gila. Ada duitnya gini guys. Tuh dapat duit guys. Lumayan tuh. 1 dolar tuh 10.000. Wih. Enak aja bang. Rasakan komputerku bang. Jadi guys. Pun buang. Lah. Tuh, lumayan guys duitnya guys. Oh, kalau kena kepala langsung ini guys. Double hit cuy. Oh, gue darahnya langsung low banget guys. Nah, tabok tadi dadah. Jangan cari perkoro deh guys ya. Jangan cari perkoro deh. Langsung kena tabok guys. Kita harus makan dulu. Pas ada barangnya. Gak ada guys. Financial statement. Skill tree kita naikin lagi skill tree ya. Fish damage. Ekot bisa naikin ya. Oh ini belum dinaikin guys. Oke, dah. Lanjut. Ini kita harus makan sedikit kayaknya deh. Biar nggak merah-merah gitu guys. Oh udah kelar. Oke, kita jangan cari perkara guys. Sakit banget ini nonjoknya cuy. Parah sih. Ambil lah. Sakit banget ini nonjoknya guys. Parah sih. Lanjut. Kita ambil apalagi nih. Sekarang kok invest komputer guys ya. Kita perbanyak komputer kita guys. Komputer kita ya, biar bisa pakai komputer mahal. Gua nggak tahu nih late gamenya komputer atau supermarket yang lebih menguntungkan guys dari segi keuangan ya. Gue nggak tahu guys.
lebih menguntungkan supermarket apa warnetnya? Isi 10 kita naikin dulu harganya cuy, mah. Isi 10 mah, isi 10. Naikin dulu. Sampai mau arah ekspensif, guys. Sampai mau arah ekspensif kita geser. Ini enggak bisa digeser karena lagi mainin komputer, guys. Oke. Yuk, gas. Ini sih lebih cepat ini. Guys, dagang sih, dagang cepet banget ini. Pakai lama dagang, guys. Bener-bener cepet. Beli bang. Kita akan lihat guys, apakah investasi komputer akan menguntungkan. 2 PC 10 udah main belum? Kita lihat harganya berapa guys. Nah udah main nih, udah main nih. $35 per jam. Mahal gak sih? Mahal per jam? Ini masih murah gak sih? Gue tuh mau investasi komputer tapi takut nanti komputernya gak laku guys. Coba kita lihat komentar netizen ngomongin apa sih tentang komputer gue. The performance is not good ya, kualitasnya gak bagus. Iya karena komputer jelek bang. Yaudah kita upgrade komputer guys, gak apa-apa. Kita beli lagi guys di Abai. Modalnya 4.000 guys. Kita beli lagi di Abai guys. Oh untuk komputer tuh modalnya tuh. Dah CO yes. Ntar gue mau naikin harga PC. Mau naikin harga-harga PC. Yang murah mahal lah, listrik mahal, listrik mahal. Let's go. Barang ya lengkap guys, yuk. Nah udah datang nih dari Abai nih, parah aja. Tolonglah developer bikinin tas kantong gitu kan, gitu loh. Dan buat teman-teman semua yang lagi menonton guys, kemungkinan besar game ini mungkin beberapa episode lagi sudah selesai guys ya. Kalau kalian ada ide-ide mau main game simulator apa guys yang belum gue mainkan selama ini guys ya, gue vakum 2 tahun nih, kalian komen aja di bawah guys ya. Atau game-game lainnya menurut kalian seru, kalian komen aja guys, nanti dengan like terbanyak bakalan gue mainkan. Ambil kan 5 dolar guys, dengan komen aja guys. Atau game-game yang lagi viral, pokoknya game yang di luar PUBG Mobile lah guys ya, di luar channel utama kalian komen. Ini penempatan komputernya gue suka guys, gak ribet. Kalau internet cafe simulator tuh jelek banget guys penempatan komputernya, dah bener-bener jelek tuh. Kayak itu kayak tek gitu loh, enak guys. Lapar kah? You will faint 40 second guys, sekarang ada tandanya ya. Iya minum aneh banget sekarang ya laparannya guys. Dah, tank ya. Energi gue udah mau habis sih, boleh tidur sih guys. Hal juga makanannya guys. Let's go. Semangat guys, semangat. Kurang apa nih, dah. Udah masuk, gue harus siapin duit sehari berapa guys. Ntar $1000 sih. Gak boleh minus duit gue guys, kalau minus berbahaya nih. Ini kurang satu ya, pantas gak ada yang mau ngisi. Dah, yuk kita naikin lagi harganya. Ini meja billing nggak bisa di iniin ya, jadi wah geser ya gitu. Oke, profitnya 3.000, income 5.000, pengeluaran 9.000 ya. Karena kita beli komputer guys, nggak apa-apa, kita perbesar komputer kita guys. Satu. Mahal-mahal pak, naik-naik pak, naik komputer naik pak. Semua PC warnet naik guys. Bilnya 1500 cuy. Yuk beli komputer lagi yuk. Fokus komputer guys. Level komputer gue belum naik. Lama banget ya leveling komputer ya.
Mau banget guys, gue mau beli komputer yang langsung bagus aja, nggak apa-apa mahal. Lama banget guys, bertahap dia. Berapa CO? 4.000 gas. Duit 800 nggak takut guys. Kita punya banyak simpenan modal, simpenan barang. Tenang aja guys. Kita cek-cek lagi. Isi masih banyak, tenang ya. Nah, habis. Oke. Habis kah? Belum. Oh. Barang kita banyak banget guys, gue beli tuh banyak banget ternyata guys, kebanyakan lebih tepatnya. Sadar gue, ternyata kebanyakan. Buah, gimana buah? Buah aman ya. Buah tuh ada yang mahal guys, gue gak tau yang mahal. Pau-pau kah? $25 guys, mahal loh. Gue gak tau yang mana, tapi ada yang mahal sih. Penjualan buahnya gak naik ini guys. Gak naik nih. Bentar. Sebentar. Oke ya. Oke guys. Lanjut lagi. Oh iya, komputer beberapa komputer belum ada yang gua naikin guys. Mau tahu gue harus balik modal nih. Ini masih nomor PC 1 nih. PC 1 belum balik modal guys. Adjust price in bulk. Oh bisa nih. Nah, table aja ini. Bisa guys. Hey, harusnya ini pendapatannya udah gacor banget ya guys ya. Udah banyak banget pendapatannya harusnya ya. Tapi kita lihat nanti aja guys. Harusnya pendapatannya udah gacor guys. Kita lihat nanti. Masih kita lanjut guys, menunggu. Tunggu sini dulu guys ya. Apakah masih ada guys? Udah pagi guys. Udah pagi. Ini udah autopilot nih guys. Bisnis gua udah autopilot ya. Oh iya, komputer gua mau datang lagi baru guys. Tenang. Pokoknya kita fokus komputer. Satu komputer $4.000 guys. Mahal banget ya. Mahal di komputer sih. Awal-awal emang fokus supermarket aja guys, lebih untung supermarket ya. Komputer mahal. Lempar-lempar dulu guys. Beli komputer lama banget ya. Gua nggak tahu guys apakah beli komputer murah lebih cuan, banyak berjejer, atau kita fokus di komputer mahal aja guys. Menurut kalian bagaimana? Cuan mana gitu guys? Menurut kalian? Pasang. Tempel ini guys. Lanjut lagi kita. Yang di sini. Nah. Setelah. Nah. Pasang. Ini kita pasang guys. Dah. PC berapa? 11 ya? 12 ya? Naikin harganya cuy. Baru. Modal kita yang baru kita naikin harganya guys. Cakep. Tunggu 4.000 kita beli lagi satu buah komputer terbaru guys ya. Tunggu 4.000 kita belikan lagi komputer terbaru yang tentunya mantap teman. Sorry. Lanjut lagi kita. Wah, kita mulai habis gitu. Ini harus buy one sih sama orang sih guys. Nyari duit sih mau buy one sih. Kita harus cari duit guys ya. Sorry bang, saya butuh duit bang. Sorry bang, bayar. Jangan sampai kena hit aja guys. Kalau kena hit kita damage-nya gede banget. Us, anjir bang. Sorry bu, bayar bu. Mana dia bu? Ini guys, cara apa lihat bang? Masalah apa? Duit bang, oh ini kita belum ambil guys. Ngelut dulu guys, ngelut ya. Sorry, butuh duit. Sorry, butuh duit.
ya mana kita gini-gini gak ngaruh deh guys ke warga gitu, gak ngaruh gitu. Banyak guys, kita guys kita lagi 4000 nih. Berbetul dulu guys, kita sudah naikin kekuatan punch kita ya, tonjokan kita guys ya. Di game ini tuh ada leveling tonjok, itu fungsinya buat apa? Buat ini guys. Itu fungsinya buat ini guys, kita ngadu ngadu guys, pak, bagi duit pak. Kan ini ketika preman apa? Bayi wantah main deket-deket aja, bayi wantah gitu ya. Us, gak per guys, random sih guys harganya ya, random harganya, random harganya. Spawn terus guys, senang aja, spawn terus, senang aja guys. Nah kita balik ke supermarket ya, itu hitungannya mini game ya, hitung aja mini game guys. Kita balik ke supermarket, kita isi lagi guys, kita diisi ya kan. Kalau preman jaga toko begini cuy, bahaya guys. Jaga toko begini guys, lagi isi lagi, isi lagi, isi lagi cuy. Itu baru cepet duit 4000, dan nanti jam 12 malam kita butuh duit 1500 guys buat bayar utang dan kawan-kawan cuy. Oh, gue ngutang lagi aja guys ya, kayaknya ngutang lagi sih beli komputer gak sih guys, kita ngutang lagi gak sih buat beli komputer guys, bener gak sih? Ngutang lagi gak sih teman-teman? Oke, apa kalau kita bisa ngutang apa nih tambahan utangnya guys? Sabar sabar sabar, web browser kita ke bank. 1000 doang gak? Nah sih 5000 cuma jadi satu komputer guys, jumbolon. Ya harus ngutang semua sih guys ini ya, bener gak sih guys? Ngutang nih, coba kalau kita ngutang 5000 tambah 2000 tambah 1000 cuma 8000, cuma dapat 2 komputer guys. Gas gak sih, gas aja ya, utang lah. Kita beli komputer semua guys, kita beli kabai. Berapa sih mas level kabai guys, beli komputer semua guys. Jadi duit, jadi duit, jadi duit. Monitor, keyboard, mos, total berapa bang? Gas, lagi guys, beli lagi guys, beli langsung dulu bisa nggak ya? Coba ya, aku takut ntar nggak bisa bayar ini guys, coba ya, nggak bisa bayar utang. Ini jam berapa? Oh bisa lah guys, beli dua lah, beli dua, beli dua, beli dua lah langsung guys ya, jangan takut, dulu jangan takut guys, langsung beli dua, beli dua, beli dua, beli dua, dua beli dua, jangan takut guys, takut. Demi kemenangan warnet kita guys, jangan takut apa. Demi kemenangan warnet kita guys, ya beli dua langsung, yuk. Yes. Lempar dulu ke dalam ya. Lempar dulu ke dalam guys, kan guys. Demi kemenangan warnet kita guys, waduh lapar lagi, mau ada duit cuy. Sekarang update terbaru gini guys, kalau kelaparan bakalan pingsan dalam beberapa detik tuh. Nah, makan makan. Ini nih. Yuk, kita buat dulu guys, warnetnya guys. Emang ada ya warnet barengan supermarket itu? Kita dapat 3 unit komputer ya hasil ngutang dari bank guys ya, tenang cuy pasti balik modal guys, pasti balik modal. Oke, nah jangan lupa kita set dulu harganya cuy, nggak ada harga murah di sini guys, tidak ada harga murah guys.
komputer. Wow, udah ada yang pakai komputer baru gua, cuy. Belum ya? 12 udah ada yang pakai kan? Belum, guys. Kurang apa ini? Kurang mouse. Mouse-nya di mana? Mouse mana, mouse? Ani mouse ini. Kurang mouse. Oke, let's go. Kita cek harga lagi, guys. Ini ya. Ambil lagi. Par. Masuk ke dalam, guys. Dua komputer lagi nih, guys. Dua komputer lagi ya. Di monitor sama mouse. Par. Masukin ke dalam. Kita push income kita, guys. Sehari dapat berapa? Nanti ngecet-ngecet terakhir ya, guys ya, kayak episode ngecet. Karena kita masih merintis nih. Kita mahal komputer, cuy. Gas. Pasang di sini, guys. Ntar komputer-komputer jelek ini gue jual semua, guys. Tapi nanti. Kenapa nanti, bang? Ya karena ini buat leveling juga, guys. Lihat tuh, cafe internet gue cuma level 9, guys. Kecil levelnya gitu kan. Kecil. Oke, income 15.000, guys. Nice. Kita push lagi income-nya, guys ya. Pendapatan 15.000, guys. Tenang. Kita push lagi, bro. Bill 2.000. Wah, langsung bayar, guys. Nah, mahalan nggak ada duit, guys. My bill, my bill, my bill. Bayar, guys. Apa? Tutor apa teori ngutang, guys? Teori ngutang dijamin afdol, guys. Internet cafe gue level 10, kayaknya kebuka lagi tuh alat-alat yang baru, guys. Jadi next beli komputer lebih mahal lagi nih. Kurang lebih begitu ya. Oke. Mouse sama keyboard ya. Oke. Mouse dan keyboard. Mana keyboardnya? Bentar, guys, gua restock dulu, restock dulu. Gua ngomong bentar, barangnya habis kan. Kita restock semua kah, bang? Oh, restock. Oh, restock. Restock dulu, guys. Mau ganti barang tapi harus ngabisin barang yang lama dulu, guys. Ngabisin barang, mau ganti barang baru yang lebih mahal, kita harus habisin barang lama yang mahal, guys. Barang lama yang mahal, barang lama yang murah, udah habisin aja. Cuan, guys, cuan, cuan. Pumpkin mahal tuh, pau-pau dulu dah. Ah, masih udah pemilik tok. Barang murah-murah, cuy. Kemurahan sih, guys, menurut gue. Murahan sih. Oke, guys, lanjut. Lanjut. Oke. Bentar, ada yang kurang kah? Meja ya? Oh iya, meja kurang satu, guys. Oh, ini meja goreng. Cepet banget sih, guys, ya. Laparnya sekarang ya. Emang nggak gini-gini banget ya. Cepet banget loh. Tiba-tiba langsung mau tumpang, guys. Oh, ini karena gue ngantuk, guys. Gue harus tidur dulu sih. Ya, gue tidur deh. Ini karena gue ngantuk, guys. Stamina gue udah kosong itu sebenarnya. Jadi itu bukan karena lapar atau haus, guys. Karena ngantuk, coy. Jadi kita tidur dulu, guys ya. Tidur dulu, tidur dulu. Karena ngantuk. Ah, gak bisa. Apapun yang terjadi, tidur bangun jam 8. Game-nya unik sih. Game-nya unik, guys. Kalau kita perlu duit, kita battle royale lagi, guys. Tenang aja, bro.
pasang lagi, guys. Progress level internet cafe gue tuh lama karena apa? Karena ini, guys, apa namanya? Apa karena kemarin nggak ada auto aja? Kalau ada auto mah enak nih. Di sini tuh komputer nggak bisa rusak ya. Nah, kita buka lagi, mahalin lagi. Kita mahalin lagi billing-billingnya, guys. Oke, sudah. Ada rapi ya. Bagian sana bagian warnet, guys. Kalau ekspansi. Di sini untuk internet speed berapa duit? Oh, belum bisa. Fastnet. Power expansion berapa? 18.500, cuy. Wah, mahal banget, guys, sampai level 7, guys. Level 7 300. Wah, mahal banget, guys. Kayak ini beberapa episode-nya masih panjang sih, guys, ya. Ini masih panjang nih. Yuk, yuk. Tur backpack boleh sih, jualan komputernya. Nah, guys, jualan komputer lama ini. Fitur backpacknya boleh banget sih, bang. Ada komputer baru, guys. Yuk, kita farming dulu sih. Yuk. Paksa nih, bang. Gua terpaksa banget, bang. Ini, bang. Ini, bang. Terpaksa, bang. Gue terpaksa banget, bang. Terpaksa, bang. Terpaksa, bang. BU, bang. Gue udah kejar pinjol, bang. Gue udah kejar pinjol, guys. Kejar pinjol. Sorry. Kejar pinjol, guys. Akibat dikejar pinjol, guys. Tih, guys. Banyak ya. Akibat dikejar pinjol, guys. Jangan dilakukan di rumah adik-adik. Bahaya. Bikin skill lagi bisa gak sih? Wish damage bisa gak? Oh, gak wish. Yes. Ya, ntar lama-lama damage-nya one hit deh, guys, ya. Sekali tonjok langsung pada jatuh semua tuh. Kemungkinan besar begitu, guys, ya. Coba kulit pinjol, kulit pinjol. Akibat kulit pinjol, guys. Jangan lu ambil rumah adik-adik ya. 5 1000. Sebarin aja sih ya. Soalnya BU, guys. Oh, guys, BU banget, guys. Hal komputer, guys, ternyata. Habis. Udah gak ada lagi. Wah, tiba-tiba sih mencari ya. Cari. Atau kebetulan gak ada duitnya aja, guys. Gak ada yang kebetulan aja, guys. Random. Kebetulan gak ada duitnya aja itu. Jadi pincul, guys. Kalau ada baseball bat lebih seru lagi nih. Ada yang 3 hit, ada yang 2 hit ya. Ah, lumayan. Dah. Restock lagi, guys. Ah. Cek restock dulu, guys. Oke, aman, guys. Lumayan tadi hasil malak. Lumayan banyak, guys. Itu lumayan banyak nih. Jangan belanja dulu, guys. Banyak stoknya tuh. Masih banyak banget stoknya. Jangan belanja dulu. PC naikin luar kayaknya PC, guys.
belum dinaikin nih, bakal balik modal gua lah. Belum dinaikin, guys. Ya. Hari kita bayar kita bayar bill berapa ya, guys ya? Dalam satu hari. Gak naikin lagi billnya. Kita 14 belum dinaik. Kita perluas lagi. Ini tuh nggak ada yang bisa dipakai, guys. Apa kita kasino, guys ya? Coba ya. Teori kasino nggak sih, guys, untuk memperlancar duit, guys sih? Coba ya, coba ya. Teori kasino ya. Oke. Tes 10 deh ya. Perform. $10, guys. Nah, masih kartu gua 10. Lanjut lagi deh. Lagi 12 mah kurang, bang. 21, wah, udah. R. Wah, ini cuan gak sih, guys? Kasino, guys. Oh, kita naikin lagi $100 ya. Oh, magic, guys. 10. Wait. Menang apa kalah tadi gue? $100 lagi. Oh, udah stand, guys, 20, guys. Guys, kayaknya cuan gak sih? Cuan gak sih? Salah lagi. Ber 17, 17 kayaknya kalah, guys. Hit lagi tuh, jangan bocos gak nih, guys. Itu berapa, 15, guys? Wah, jangan, guys, jangan. Itu dia, guys, ya. Judi bisa bikin kamu ketagihan, guys. Boleh, guys. Ini gak bisa. Terus cocok semua, guys. Ini orangnya diem-diem aja nih. Judi tuh bikin kamu ketagihan, guys. Menang. Terus pas panas, pengen beli yang gede kan. Jebret, gede, kalah gitu. Itulah judi, guys, ya. Yuk. Tidur dulu, guys. Mumpung malam, guys. Dari besok bangunnya jam 8 pagi, guys. Ntar gue daripada gue apa kenok kan, pain lagi. Tidur dulu, guys. Nah, kita tidur dulu. Nah, ini dia nih. Nah, income 7.000, guys, masih kurang. Push lagi income kita, cuy. Lagi bill 2.000, guys. Income 7.000, bill 2.000, guys. Kurang masuk. Oke, terus apa? Makan. Lanjut. Lagi ya, guys. Perlu stok barang. Barang itu cuma besar. Awet banget barang, guys. Awet banget. Kalau yang habis tuh daerah sini terus. Yang habis daerah sini. Di situ habis terus loh. Tahu kenapa? Tuh habis. Guys. Gue modalnya udah banyak banget loh, tapi jual ini, guys, pumpkin mah. Entar tuh. Itu pengen gue buang, pengen gue jual pumpkin semua, tapi kan barang stok lamanya masih banyak ya. Nah, tetap nyangkut, kalau nggak dijual sayang. Buat tes kita beli komputer dengan level 10. Bye, bye. Abai, kowe, bye, table. Level 3. Chair, chair naik, kah? Chair udah gaming chair ya, $1000, naik. Ter, naik, kah? Komputer masih level 3, guys. Oke, monitor, monitor udah naik, kah? Monitor belum, guys. Masih yang sama, board sama mouse sudah naik. Oke, total berapa nih, bang? 4.300, guys, kan ya. Nice, rasa wadi, rasa takut, guys. Nah, dicil dikit-dikit, guys, komputer kita nanti, guys, biar jadi makin bagus, guys. Dicil tipis-tipis ya. Oke,
guys, paket komputer kita, coy. Let's go, Bang. Sini, Bang. Lempar, Bang. Lempar, Bang. Paket komputer kita, Bang. Lempar lagi, Bang. Paket komputer kita, Bang. Nih, lempar juga, Bang. Tenang aja, guys. Semua kita lempar paket komputer kita ya. Jangan ada yang tersisa, teman-teman. Let's go. Yuk. Nah. Oke, guys. Hah? Tenang lagi, guys. Sudah. Nah. Ini kita pasang lagi di sini. Oke. Dan yang terakhir. Oke. Komputer terbaru ini tadi naik di harga apa ya? Paling ya. Ah, harga mirip-mirip 36 dengan modal yang berbeda harganya mirip. Kayaknya yang bikin mahal tuh di komputernya. Tadi kita jam di komputer lu guys ya, sebentar dulu. Kan di meja-mejanya guys, meja kayak nyaman. Cuy. Yang bikin harganya mahal tuh di komputernya guys, di kualitas komputernya. Komputer di kualitas komputernya guys itu. Masuk-masuk ke warnet semua lu ya. Warnet, warnet, jangan pulang guys. Warnet, warnet. Cari sampingan lagi guys. Kita ngobrol. Nah, sampingan lagi guys ya. Berapa nih? Tong tah lu. Pergi gak bawa duit kah? Pergi gak bawa duit kah guys? Pada kosong duitnya. Ah pada kosong. Mana guys? Ini game masih simpel banget ya. Cuma, toko itu cuma ada toko second hand, toko jual barang bekas, kasino, sama kamar kita. Udah guys, nggak ada lagi. Ini simpel banget sih game sih. Terlalu simpel sih menurut gue sih. Kalau internet cafe simulator tuh udah rame banget guys. Ini game grinding aja sih. Grinding nggak susah sih. Loncat ya. Level tahun. Kita baca komentar netizen dulu guys ya. My comment. There are many games to choose. Oke, okay, berarti komputer gue udah bagus guys ya. The air is not very fresh. Tor tadi. Marah-marah tuh komputer. Kayaknya gue harus jual komputer lama gue. Ya kan, biar reputasi gue tuh naik guys. Cuman gimana? Gue butuh leveling komputer guys. Palingan upgrade sih ya, upgrade PC aja ya, PC sama ini. Gue yakin guys, upgrade PC doang. Ya, coba kita upgrade PC. PC sama monitor deh. Harganya naik gak? Mempengaruhi gak? Coba. Abai. Bentar, biar bisa main game-game baru guys. Biar bisa main game-game baru guys. Jadi PC yang lama kita upgrade. Cuman bangkunya tuh masih jelek, meja masih jelek guys. Ntar guys, kita buang, kita taruh situ dulu ya. Jauh gak? Signifikan gak gitu kita upgrade begitu guys? Signifikan gak sih? Beli meja murah aja ya. Kita beli komputer. Kita bereksperimen ya guys, kita beli komputer sama monitor. Tapi sisanya barang gembel, apakah harganya sama? Kalau harganya sama, harga billingnya sama, ya udah. Samain aja deh. PC berapa nih? PC 16, kita cek guys, 16 guys. 16. Dikit sih. Ya, naik sedikit guys.
mantep ya, mempengaruhi ternyata guys ya, mempengaruhi ya. Pengaruhi sih guys, pengaruhi bener sih. Jual bang, ya bang, jual semua bang, jual bang. Untungnya bisa lama, bisa masih bisa dijual guys. Itu yang paling terpenting ya. Paling terpenting. Market gua udah belum bisa diekspan sih guys. Sebenarnya nambah bagian lagi masih bisa sih. Buat barang-barang yang mahal-mahal itu guys. Jadi biar cepet kejual gitu kan. Intinya tuh kalau per market tuh ini cepet kejual aja guys. Muter barang gitu, muter barangnya, muter duitnya. Pumpkin. Pumpkin. Oke. Okay. Dimain nih. Udah kelar. Lama banget guys komputer kita guys ya. Progresnya lama. Lama guys. Oh udah kelar main deh guys. Ah habis. Ah akhirnya dia habis guys. Barang murah itu habis guys. Yah ini masih murah. Eh bisa dibuang, dijual guys. Eh bentar guys ya, gue cek ya. Biar kejual aja deh. Profit 7.000 guys. 6.000 ya, masih kurang. Makan dulu guys, mak. Kurang masih. Profit 7.000 tuh masih kurang guys. 2.000 tuh kan. Belum gue makan. Tuh. Belum gue makan gitu. Masih kurang. Bill 2.500 dong bayarnya dong. 100 ya, 2.200 guys. Oke sih. Masih kurang. Oke, kita cek. Apa kita butuh satu dengan baru ya guys buat khusus barang-barang mahal. Barang-barang mahal biar cepat muter ya guys. Gue tuh beli barang mahal banyak. Apa beli gua, apa beli apa sih sekarang sih? Beli atau lagi nih guys? Terus barang mahal ya, terutama buah nih, buah harganya lagi mahal guys. Di yang ini guys. Terus barang-barang mahal aja, biar cepet puter duitnya guys. Wah, butuh duit banyak nih. Ya udah gue belum datang nih, nah ini dia nih. Ini dia COD kita guys. Nah, kita fokus barang-barang mahal. Nah. Aja nih. Oke, yang mahal tuh apa? Pau-pau berapa harganya? 25. Mango, kiwi. Habis ya ini gue ya. Pau-pau berapa? Tadi $60 tuh apa guys ya? Barang kok gue gak bakal beli ini dulu guys. Oh pumpkin udah habis coy.
gue nggak bakal beli barang tambahan dulu guys. Kenapa bang? Ya karena gue masih banyak banget guys, gue harus dihabisin dulu, nanti modalnya nggak cukup cuy. Modalnya nggak cukup. Bahaya kalau modalnya nggak cukup. Jangan kita 2.000 bayar utangnya guys. Bang, sorry bang. Kalau nggak bisa dipukul dia mau main waret guys. Ya kah? Fokus. Ecor. Ecor guys. Ini sudah mantap banget sih guys, menurutku ya. Kah? Lagi sih. Jadi bu, butuh duit bu, beneran bu, asli bu. Atau lah. Duit bu asli bu. Ya mati. Haru kali dibayar listrik ya guys ya. Haru kali ya. Oke, udah waretnya udah bertambah lumayan banyak nih guys ya. Tambah banyak. Red Cafe level 11 ada barang baru kah di Abai? Patokannya di monitor aja sih guys, belum sih, belum kebuka. Keyboard juga belum kebuka. Mouse belum kebuka. Keyboard udah kebuka. Oh, di gaming chair udah kebuka. Udah pakai gaming chair nih guys ya. Udah high performance tapi masih level 3, pakai board yang Z-Mac. Ada Z-Mac mouse ya, tapi gaming mouse belum. Total berapa? $4,300. Oke guys, hal ya. Harga yang sangat mahal guys. Pokoknya guys isi semua. Tang nur harusnya udah $100 per item guys biar cepet progresnya. Udah level 11 ya internet cafe gue guys, mungkin barangnya udah lebih bagus guys. Komputer udah nama banyak nih ya. Lanjut. Lanjut lagi guys, pasang CPU nya pasang monitornya, pasang boardnya. Iya mouse nya gak beli tah. Tinggalan. Eh tadi perasaan gue beli mouse ya, Z-Mac ya guys ya. Ih mouse sih. Gue tadi beli mouse lo. Mereka Z-Mac lo, ini lo. Mouse gue guys. Risih. Ngebug sih guys, itu hilang sih. Tadi kayak udah gue lempar ke... Oh ini cuy. Nice guys. Sorry, gue kira ngebug. Nah, pasang harga dulu guys. Sabar, gue lihat harganya guys. Aman ya, mirip lah. 37, 37. Aman guys.
Oke, teman-teman semua, sekian dulu guys untuk gameplay kita Internet Cafe and Restoran Simulator guys. Di episode kali ini gue sudah mengekspansi besar-besaran guys ya. Pendapatan gue juga lumayan banyak guys. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya guys. Jangan lupa guys di like dulu guys. Kalau kalian punya komentar tentang game-game baru apakah yang gue harus mainin guys, kalian komen di bawah aja guys ya, karena kemungkinan besar gue akan selang-seling guys ya, main game A game B dalam selang-seling dalam waktu satu hari gitu. Thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton, jangan lupa guys ya di like lagi. Thank you, bye bye.